Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ibu jamaah sholat subuh rahimahumullah, insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah tafsir kita, melanjutkan kajian tafsir kita sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka orang munafik itu ada penyakit. Ditafsirkan oleh pengarang tafsir Jalalain, apa yang dimaksud dengan penyakit? Syakun wa nifaq. Maksudnya adalah syak. Syak artinya keraguan. Dan nifaq itu sifat kemunafikan. Jadi seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, syak artinya adalah kepercayaan yang kadarnya hanya sampai 50%. Di separo picayo, separo indak, ragu-ragu. Itu enggak terbalik. Picayo lai, yakin indak tau muah. Sebuah yang yakin itu kepercayaan 100%. Kalau nabi picayo itu bisa 75, anamu ezan. Bisa sak namanya, bisa 50% namanya sak. Bisa hanya separampe namanya waham. Ya, bahasa Arab sak. Sak di sin, di titik tiga dan kaf, kaf kete. Sak itulah menjadi bahasa Indonesia, istilah Indonesia sak wasangka. Jadi penyakit yang dimaksud adalah yang pertama syak, keraguan. Nyo belum lai picayu tentang kenabian kerasulan Muhammad itu, tapi masih ragu-ragu, belum penuh kepercayaan itu. Yang kedua nifak, yaitu menzahirkan sesuatu, menzahirkan di lisannya sesuatu yang berbeda dengan isi hatinya. Di hati qulub di sini maksudnya bukanlah hati secara fisik, tetapi hati secara rohani. Jadi kalau disebut hati secara fisik itu artinya adalah hati jantung, segumpal daging. Tapi hati secara rohani itu identik dengan ruh, identik dengan jiwa, yang disitulah letaknya iradah. Di hati itulah yang menjadi raja bagi tubuh manusia. Jadi perbuatan manusia, tindakan manusia itu lahir dulu dari
hatinya. Dibahamak orang munafik itu nyeberbuat seperti itu karena di hati mereka itu kata Allah ada penyakit. Jadi ibarat sungai kalau di hulunya dah karuh, sampai ke hilirnya tetap karuh, tidak bisa jernih. Di hati itu bana yang bermasalah. Jadi kalau hati manusia itu bermasalah, maka tindakannya, sikapnya juga akan bermasalah. Jadi ditafsirkan lagi oleh pengarang tafsir Sawi, syak dan nifak itu bukanlah sakit yang bersifat fisik itu, tapi disebut dengan sakit maknawi. Kalau penyakit secara fisik itu penyakit di tubuh itu, itu penyakit secara fisik. Tapi kalau yang dimaksud di siku adalah sakit yang bersifat maknawi. Fazadahumullahu marada. Kemudian Allah menambahi sakit penyakit tersebut. Ya, tunggu dulu. Fahuwa yumridu qulubahum. Syak dan munafik itu membuat hati mereka menjadi sakit, tidak sehat. Jadi syak dan munafik itu penyakit yang ada di dalam hati orang munafik. Karena ada syak dan nifak itu, maka dua penyakit itu membuat hati mereka tidak sehat. Fahuwa yumridu qulubahum, maka syak dan munafik itu membuat hati mereka menjadi bertambah sakit, bertambah penyakit hati mereka. Ai yudha'ifuha, artinya penyakit hati itu semakin berlipat ganda. Itulah penyakit yang ada di hati orang munafik. Ada penyakit lain yang timbul di hati orang munafik itu, yaitu penyakit iri, penyakit dengki. Didengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Bapak Ibu jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang munafik di Madinah itu dari dua golongan. Golongan yang pertama adalah dari kalangan Yahudi. Di sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Yahudi itu sudah mengetahui di kitab mereka bahwa nanti akan diutus seorang rasul. Tapi karena sifat dengki tadi, akhirnya mereka tidak mengakui. Nah, kalaupun ada sebagian yang mengakui, tapi menjadi orang munafik hanya sekedar pengakuan di lisan. Di batinnya mereka tetap memusuhi Nabi. Kalau berhadap-hadapan jo Nabi, basuh jo Nabi, nyelo ramah, mulik mandi kucindan murah, budi baik baso katujuh. Kalau di belakang mego, Nabi dicipiannya. Nabi dicimeh, diolok-olok. Di sikap sifat dengki. Fazadahumullah. Kemudian yang kedua adalah golongan orang munafik di Madinah itu dari Arab Madinah sendiri.
yang pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubayyah bin Salul. Itulah pemimpin kaum munafik dari kalangan Arab Madinah. Nah, nanti Abdullah bin Ubayyah ikolah yang membuat fitnah bahwa Ummul Mukminin Siti Aisyah melakukan perbuatan curang atau perbuatan serong. Nah, itulah nyoto yang punya karajo. Siapa namanya? Abdullah bin Ubayyah bin Salul. Sampai Allah perlu menurunkan ayat Al-Quran untuk membersihkan nama Ummul Mukminin Siti Aisyah. Nabi hampir-hampir picayo lo ka fitnah Abdullah bin Ubayyah tadi. Hanya tuh tukang yang namanya gini tuh, kabar bohong atau kabar dusta atau dalam bahasa kininya hoax. Hoax itu berita bohong, mengada-ada. Akatnya Siti Aisyah telah berbuat serong dengan Safwan. Itu buktinya bahwa orang munafik itu di hatinya tetap memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazadahumullahu marada. Kemudian Allah menambahi penyakit di hati mereka itu. Jadi hati mereka itu, dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah tambahi. Ulama ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud Allah menambahi penyakit di hati orang munafik itu adalah sudah sunnatullah seperti itu. Kalau umpamanya kini tubuh hawa kau ada penyakit, kemudian penyakit tadi tidak kita ubek, bawa penyakit tadi makin lama makin bertambah, makin lama makin parah. Bantu itu pula lah penyakit di hati. Kalau tidak diubek, maka penyakit tadi akan bertambah. Atau ibaratnya namanya penyakit kulit atau apa istilahnya, maguya, makin maguya. Itu susahnya. Kalau penyakit di tubuh nampak enak, tahu apa, tapi kalau penyakit di hati itu susahnya, karena yang punya penyakit sendiri ndak menyadari ada penyakit itu. Nah, itu mengkubari. Jadi kita jelaskan sedikit dari segi bahasa. Di ateh tadi disebut fi qulubihim maradun. Di bawah diulang balik kata maradun itu fazadahumullahu marada. Ada dua kata yang diulang, maradun, marada. Dalam tata bahasa Arab itu jenis kalimahnya disebut dengan nakirah karena tidak memakai alif dan lam. Apabila nakirah itu diulangi dengan nakirah, maradun nakirah, maradan juo nakirah, itu artinya penyakit yang kedua itu berbeda dari penyakit yang pertama. Tapi kalau yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifah pakai alif dan lam, itu berarti yang pertama dengan yang kedua itu samu. Tapi kini maradun nakirah, maradan ju nakirah artinya apa? Penyakit yang kedua ini berbeda dengan penyakit yang pertama. Jadi artinya apa? Karena orang munafik itu sudah ada penyakit di hatinya, maka setelah itu timbul berbagai penyakit-penyakit yang lain yang berbeda dengan
penyakit yang pertama. Bima anzalahu minal qur'ani likufrihim bihi. Dengan sebab Allah menurunkan Al-Qur'an karena mereka kafir dengan Al-Qur'an. Di setiap Al-Qur'an turun, setiap itu pula bertambah penyakit hati orang munafik. Setiap bertambah turun ayat, setiap itu pula bertambah penyakit hati orang munafik. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun, dan bagi mereka azab yang pedih dengan sebab apa? Dengan sebab mereka telah berdusta. Jadi yakzibun boleh dibaca yakzibun, boleh dibaca yukazibun. Itu perbedaan kiraat. Di Al-Qur'an itu ada kiraatnya itu ada 7. 7 ragam bacaan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an yang kita pakai kini itu hanya satu versi atau satu ragam bacaan. Di dalam tafsir itu ada dijelaskan ragam bacaan. Contohnya bima kanu yakzibun boleh dibaca bima kanu yukazibun. Kalau yakzibun apa artinya? Mereka berdusta. Kalau yukazibun, mereka mendustakan. Siapa yang didustakan? Nabi Allah, Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Di kala yakzibun mereka berdusta. Apa dusta mereka? Mereka mengatakan kami beriman. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka mengatakan seperti itu nyu dikatakan berdusta. Baamang dikatakan berdusta. Kami beriman dengan Allah dan dengan hari kemudian. Orang munafik berkata seperti itu, mereka dikatakan berdusta karena ucapan itu, pengakuan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hati mereka. Kalau yukadzibun, mereka mendustakan Rasul Allah, arti mereka tidak percaya kepada Rasul Allah. Jadi orang-orang munafik itu akan mendapatkan azab yang pedih. Azab yang diterima orang munafik itu yang pertama adalah azab di dunia. Di dunia mereka sudah mendapatkan azab atau siksaan dari kemunafikan mereka itu. Apa azab di dunia? Yang pertama adalah tersiksa batin, siksaan batin. Uang kalau badutto itu pasti perasaannya ndak lama. Orang kalau nyoba duto pasti inyo selalu apa istilahnya dihantui oleh perasaan sendiri. Kemudian lai, karena mereka ada sifat dengki, penyakit dengki itu pun akan membuat hatinya sakit.
Percaya nak bu, kalau ada sifat dengki di hati kita, itu akan membuat hati kita sakit. Ha? Sakit hati ya. Usaha orang bertambah maju, hati ya bertambah sakit. SMS baik. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Coba kita bayangkan, orang bertambah senang hidupnya, bertambah makmur, sejahtera hatinya, nan padia, mayang ngerti ya. Jadi artinya apa? Sifat dengki itu sendiri dah menyiksa batin. Usaha orang bertambah maju, matonyo ndak namuah, lalu malam. Itu siksaan. Mangalo mato namuah lalu, ndak banyak narugi wa. Allah awak ndak dapat, awak mato ndak namuah, lalu memikirkan gara-gara memikirkan karir orang bertambah maju. Nah, itu siksaan di dunia. Kalau batin kita itu sudah tersiksa, maka apapun kegiatan kita juga akan terganggu. Ya Pak Nak, ya Pak Ji. Kalau terganggu perasaan awak itu, maka karajo, apapun karajo yang dikarajokan itu awak tidak fokus. Maka harus dihindari namanya sesuatu yang bisa mengganggu batin awak tadi. Contoh, ya Pak. Salah satunya berkata bahwa sakit nak usuh lah. Nak usuh lah ya, sembahyang. Nah, sesuatu yang mengganggu pikiran itu harus kita hindari. Nah, contoh lainnya tuh seperti kita batangka, ya enggak? Batangka itu batangka sebentar ya. Gak 10 menit contoh. Tapi setelah kita batangka tadi, itu akan mungkin sampai malam akan masih ada pengaruhnya di hati itu. Nah, sakit hati tadi itu masih mungkin saya semalam tuh udah hilang, enggak? Rasa kesal, rasa alay, macam-macam. Nah. Pelasan nanti, makan nanti lah bahaya lah pak. Makan nanti itu biasanya nak dapat tambah kuat tu lah, buat tambah kuih. Jadi yang pertama adalah azab di dunia. Di orang munafik di Madinah seperti itu, dicaliannya dakwah Nabi semakin berkembang. Makin banyak orang kaum musyrik Mekah yang menerima dakwah Nabi, maka hati orang munafik tadi bertambah sakit. Wah, iyo Muhammad. Amohnya berkembang dakwah akhir. Sesudahnya bang menyerah. Hah? Munafik itu tidak ada menyerah. Tapi hidup tersiksa. Kemudian nanti di akhirat mereka juga akan mendapatkan azab yang pedih. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu kata Allah nanti di hari akhirat diletakkan di kerak-kerak neraka. Fid darki asfali minan nar. Neraka yang paling bawah. Itulah beratnya azab bagi orang munafik di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia lah dapet namanya itu deposit namanya itu DP dari azab lah dapet di dunia. Dengan sebab apa mereka mendapatkan azab? Dengan sebab mereka berdusta. Atau dengan sebab mereka
mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya pun mereka itu percaya dengan adanya Allah dan hari akhir, tapi kalau mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, mereka juga belum bisa disebut sebagai orang beriman. Jadi demikian dulu kuliah tafsir kita pagi ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.